Rose Blackpink puncaki chart Billboard 200 lewat lagu On The Ground. Baru saja resmi debut sebagai penyanyi solo, Rose Blackpink tak ada habisnya menuai prestasi. Penyanyi kelahiran 1997 tersebut menyapu bersih Billboard Global 200 dan chart Global X US dengan On The Ground. Rose melakukan debut solonya pada tanggal 12 Maret dengan album single R dan lagu utama On The Ground. Sebelumnya telah dibagikan bahwa On The Ground mengambil tempat nomor 70 di tangga lagu Hot 100 Billboard, menjadi lagu dengan peringkat tertinggi oleh solois wanita Korea dalam sejarah tangga lagu tersebut. Selain itu, Rose telah mencapai tempat pertama di tangga lagu Billboard lainnya. On The Ground debut di nomor 1 di Global 200 dan chart Global X US. Daftar tersebut, yang diluncurkan September lalu, memberi peringkat lagu berdasarkan streaming dan data penjualan dari lebih dari 200 wilayah. Global 200 mencakup data dari seluruh dunia dan pengecualian global. Bagan AS terdiri dari data dari wilayah tidak termasuk Amerika Serikat. Karena Blackpink juga menduduki puncak chart Global X US pada bulan Oktober dengan Love Sick Girls, Rose sekarang menjadi artis pertama yang menempati posisi nomor 1 dalam daftar baik sebagai solois maupun dengan grup. On The Ground mendapat skor nomor 1 di chart Global 200 dengan 92,1 juta streaming dan 29.000 terjual di seluruh dunia selama minggu pelacakan 12-18 Maret. Album tunggal Rose juga menyertakan lagu Gone, yang telah meraih posisi nomor 29 di Global 200 dengan 19,6 juta streaming dan 25.000 terjual di seluruh dunia. Sementara itu, On The Ground mencapai posisi teratas di Global X grafik AS dengan 85,7 juta aliran dan 22.000 terjual di wilayah di luar Amerika Serikat selama minggu pelacakan. Gone debut di daftar di nomor 17 dengan 17,4 juta streaming dan 19.000 terjual di luar Amerika Serikat. On The Ground juga memasuki chart digital song sales di nomor 10 dengan Gone menempati nomor 15.